Ya, sebenarnya konsepnya sih Shanghai Swing itu saya mengambil karena kebetulan ini kan berdekatan dengan Imlek. Untuk looknya saya memang mengambil budaya yang masih berbau Oriental atau China, tapi yang arahnya lebih ke Tibetan. Sepatunya saya membuat sepatu yang memang bergaya kayak era emperor zaman dulu ya. Jadi ada kayak ujungnya itu agak pointed up. Tempelan aksesorisnya memang kita akan lebih konsentrasi di headbandnya ya. Jadi hiasan pada dahi yang terjuntai terus menjadi bagian dari earring. Jadi mereka tidak memakai earring tapi memakai earring itu yang udah attach dengan si dahi, hiasan dahi itu sendiri. Saya rasa sih berasa banget bahwa ini adalah satu gaya yang memang klasik but the look is modern. Konsep hair and makeup-nya saya berkolaborasi dengan desainernya Sebastian Gunawan. Dia menginginkan dengan form yang lebih struktural ya, ada kepangannya. Jadi begitu pun dengan make up-nya kita mungkin kalau kita lihat di sini seperti gaya tahun 50-an ya, dengan lipstick yang merah, eyelinernya yang naik swing ke belakang, tapi saya modifikasi dengan sesuatu yang mungkin lebih edgy, tengahnya saya bolongin, saya kasih silver, lalu saya eyelinernya nggak tipis, saya tebelin, lipsticknya merah ya saya ikutin. Hi, my name is Lotte and we are on the backstage at the makeup room of Sebastian Gunawan Fashion Show. I really enjoy working for Sebastian Gunawan because I really love the makeup. It's very unique and also the gowns. So my dress will be like green color and it's really long and it feels like a second skin. It fits me very well. So I hope you will enjoy the show.